Sahabat belajar, pada video kita kali ini kita akan belajar bagaimana menginstal aplikasi dari dua tempat menggunakan Chromebooks tentunya, yaitu dari Web Store dan dari Play Store. Karena yang disediakan secara resmi atau official tempat dari instalasi atau untuk instalasi di Chromebooks ini dua tempat tersebut, yaitu Web Store dan Play Store ya. Oke. Untuk Web Store kita tinggal klik peluncur, kemudian kita pilih Web Store, atau jika belum ada kita pilih di menu pencarian ya. Kita klik Web Store. Oke. Kita bisa memilih nih, di sana ada ekstensi, tema, aplikasi atau game. Kita juga bisa mengetikkan aplikasi yang kita inginkan. Oke, misalkan kita ingin menginstal aplikasi ya. Oke, kita menginstal aplikasi. Kita pilih aplikasi, ada YouTube, ada ya berbagai macam ya. Oke. Aplikasi ya. Oke. Ini ada aplikasi Google Drawing. Oke, kita coba. Kita pilih tambahkan ke Chrome. Ada notifikasi, kita pilih add app. Oke, sudah selesai. Di sini luncurkan aplikasi, atau kalau kita pilih di peluncurnya ya. Di sini ada Google Drawing, kita pilih. Oke, ini ada Google Drawing ya. Kita bisa mungkin melakukan editing gambar ya. Oke, ini berarti proses instalasi kita sudah selesai atau sudah berhasil menggunakan Web Store. Oke, sekarang kita akan gunakan Play Store. Oke, kita klik Play Store jika sudah ada di bawah ya. Kalau belum ada, kita pilih peluncur. Kemudian kita pilih Play Store seperti biasa di Android kita ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita install. Oke, misal kita pilih sebuah aplikasi ya. Oke, misal Wikipedia. Oke, kita pilih, kemudian kita klik install. Kita tunggu Chromebooks melakukan instalasi dengan cara download aplikasi. Kita tunggu. Di sini ada notifikasi di bawah ya, ada Google Play Store, ada tanda panah kedua, berarti progres instalasi. Oke, proses install. Oke, sudah selesai. Kita bisa klik open atau dari peluncur ya. Oke, dari peluncur juga bisa kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, ini Wikipedia, kita bisa klik. Oke, ini Wikipedia, kita pilih misalkan bahasa Indonesia. Oke, kita klik continue, get started Wikipedia. Oke, kita bisa lakukan customisasi dan lainnya. Oke, ini kita tidak melihat di Wikipedia-nya, tapi kita belajar bagaimana menginstalnya. Oke, ini sudah selesai. Lalu bagaimana kita menghapus aplikasinya? Oke, untuk menghapus aplikasinya kita klik peluncur. Kita pilih aplikasi yang akan kita hapus ya. Misalnya nih,
kita akan menghapus Google Drawing yang tadi baru saja kita install ya. Kita klik kanan. Nah, untuk klik kanan kita gunakan dua jari langsung bersamaan, kita klikkan di touchpad kita ya. Kita pilih uninstall. Kita pilih uninstall. Proses uninstall selesai. Misalkan Wikipedia ingin kita uninstall, kita klik kanan. Klik kanan itu adalah kita menggunakan dua jari. Berarti klik dua jari. Ya, oke, maaf salah ini tadi ya. Kita ulangi. Klik dua jari bersamaan ya. Oke, kita pilih uninstall. Uninstall. Kita pilih uninstall, selesai. Oke. Demikian ya cara kita melakukan instalasi dan juga menginstal atau membuka atau membuang aplikasi ya, menambah aplikasi dan membuang aplikasi di Chromebook. Menambah aplikasi menggunakan dua cara dan atau dua tempat, yaitu dari Web Store dan satunya dari Play Store. Untuk mengurangi atau remove atau membuang aplikasi, klik kanan atau klik dua jari, kemudian pilih uninstall dari aplikasi yang akan dibuang atau tidak digunakan tadi. Demikian, selamat belajar, selamat mencoba, dan tetaplah semangat dalam belajar. Terima kasih.